Kepada yang terhormat Kepala RA Muhammad Sekian, pada yang terhormat Dewan Guru RA Muhammad Sekian, dan tak lupa kepada anak-anakku semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sehat semua. Oke. Nah, hari ini kita ada acara apa ya? Kumpulan apa? Mulutan. Apa itu mulutan? Acara yang apa itu mulutan? Oh, jajanannya ditumpuk ya. Mulutan itu acaranya kelahiran seorang manusia yang mulia, yang mulia pintar, yang mulia, yang besar, yang menyinari alam semesta dunia. Siapa yang tahu namanya siapa yo? Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Agar kita melatih, memupuk dan memberi rasa kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sayang pada kita enggak? Sayang. Kalau disayang Nabi Muhammad, berarti disayang oleh Allah. Kalau disayang Allah, maksudnya surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu lahir dari apa? Dari Senin. Bingung ini ya? Nanti ada tanya juga. Siapa yang pengen dapat cocok? Bingung ini. Oke. Nanti kalau yang bisa jawab dapat cocok. Nah, Nabi Muhammad lahir dari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah. Tahun apa? Tahun Gajah. Lahirnya di mana? Di Mekah. Lahirnya di mana tadi? Di Mekah. Siapa yang pernah pergi ke Mekah? Di Mekah ada apa? Ada gunung. Di Mekah ada Ka'bah, ada gunung, ada apa lagi? Dan ada gunung Merapi. Ya, ada haji lagi. Nabi Muhammad, bapaknya namanya siapa yang tahu? Abdullah. Nama bapaknya siapa? Abdullah. Nama bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya waktu Kanjeng Nabi lahir, bapaknya sudah tidak ada. Waktu dalam kandungan dia di bulan Nabi lahir, tidak tahu bapaknya siapa. Siapa yang di rumah punya bapak? Bersyukur masih punya bapak. Kanjeng Nabi waktu lahir tidak lihat bapaknya. Nangis enggak? Nangis. Makanya anak-anak harus bersyukur. Kalau bersyukur mengucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih punya bapak. Oke, masih punya bapak. Terus siapa yang tahu ibunya Kanjeng Nabi siapa namanya? Siti Aminah. Siti Aminah. Yuk bareng-bareng Siti Aminah.
Siti Aminah. Waktu melahirkan tidak punya bapak, bapaknya tidak tahu bapaknya. Nah, setelah sudah beranjak besar sedikit, umur 6 tahun, ibunya meninggal. Tidak ada lagi ibunya. Sakit enggak? Nangis enggak? Siapa yang masih punya ibu? Nah, kalau di rumah, sayang sama ibu mboten? Pernah membuat ibu nangis mboten? Mboten, pinter. Siapa yang senangannya mureng-mureng sama ibu Mboten. Nah, pinter. Sayang sama ibu di rumah membantu? Ibu sudah enggak punya bapak, sudah enggak punya ibu. Terus Kanjeng Nabi sama siapa, Mas? Sama siapa dong, enggak punya ayah, enggak punya ibu? Mbak Kakung. Betul, Mbak Kakung. Kakek bahasa Indonesianya sama Mbak Kakung. Oke, Mbak Kakung mati. Yo, Mbak Kakung. Namanya Mbak Kakung siapa ya? Namanya Mbak Kakungnya Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Jeling-jeling. Nanti tanya jawabnya. Nanti jeling-jeling. Abdul Muthalib. Terus sama kakeknya. Hidupnya sama kakeknya, ya toh. Setelah besar sedikit, umur 8 tahun. 8 tahunnya kakeknya meninggal. Terus sama siapa? Kakaknya meninggal terus sama siapa? Hah? Mbak Uti, enggak punya Mbak Uti. Terus sama siapa? Dewean. Oh. Sama paman. Sama paman. Pamannya namanya siapa ya? Abu Thalib. Bersama pamannya Abu Thalib. Bersama pamannya Kanjeng Nabi. Terus diajak berdagang, diajak mengembara. Kalau enggak punya bapak ibu, terus ngapain, Cak? Di rumah sendirian sama pamannya, terus mengembara domba. Oke. Nah, sampai umur 25 tahun Nabi menikah. Jadi manten sama siapa? Siapa yang tahu? Jadi manten sama siapa? Siti Khadijah. Siapa? Nah, istri Kanjeng Nabi namanya Siti Khadijah. Siapa yang punya nama temannya yang namanya Siti Khadijah? Laku. Nah, setelah 25 tahun nikah, terus tahun keberapa ya? Umur 30 tahun. Waktu Kanjeng Nabi umur 30 tahun, Kanjeng Nabi itu mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa, meletakkan batu Hajar Aswad. Batu apa? Hajar Aswad. Siapa yang pernah lihat batu Hajar Aswad? Gimana lihatnya? Di Ka'bah, di Mekah. Warnanya apa batunya? Pinter, hitam. Warnanya hitam, ya. Yeah. Terus umur 40 tahun Kanjeng Nabi mendapat risalah menjadi rasul akhir para anbiya. Rasul akhir para anbiya. Nah, umur 63 tahun Kanjeng Nabi wafat. Sedih enggak kalau wafat, kalau meninggal? Sedih. Siapa yang di rumah sudah ngaji terus? Aku. Biar masuk apa, Mas?